Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 April, bertempat di area perkantoran kebun PT Semai Lestari, kita bisa melaksanakan dan menghadiri ritual atau pengesahan secara adat kesepakatan bersama pihak manajemen dengan pemangku adat di 6 desa area kebun PT Semai Lestari dan juga GKM. Nah, kesepakatan ini dibuat dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif antara 4 pilar. Yang pertama pihak investor, yang kedua pihak petani mitra, yang ketiga karyawan, dan yang keempat masyarakat di sekitar area kebun. Dengan maksud kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan iklim investasi akan ditempuh pendekatan sinergisitas antara hukum adat dan hukum negara. Pelaksanaan ritual hari ini dimaksudkan sebagai legalisasi pengesahan secara adat, tentu saja adat muara dan adat bisomun. Oleh karena itu, hal ini dilakukan mengingat orang-orang tua kita zaman dahulu atau leluhur setiap kali melaksanakan suatu kegiatan itu selalu dilaksanakan ritual. Maknanya yang pertama sebagai syukur kepada Tompo Jubata Tuhan atas apa yang telah dikerjakan telah selesai. Yang kedua dimaknai sebagai permohonan penyertaan Tuhan agar apa yang dibuat ini dapat berlaku efektif, terutama kepada 4 pilar yang kami sebutkan tadi. Selain itu, tentu saja dalam kesempatan ini sebagai upaya sosialisasi, penyampaian, pemberitahuan kepada 4 pilar yang kami sebutkan tadi, sehingga dengan harapan menjadi perhatian, menjadi ingatan bersama, dengan kata lain diinternalisasikan atau dibatinkan dalam diri segenap 4 pilar tadi. Nah, sehingga bisa berlaku efektif. Thank you.